masih ada 2 Samsul dan 2 Zainal untuk Persela kali ini. Tendangan bebas didapat oleh Persib Bandung. Tendangan langsung jabret. Sebuah tendangan penggetar jiwa yang dilakukan oleh Van Dijk hampir-hampir membuat Persib Bandung unggul menjadi 0-2. Tetapi Hoirul Huda menjadi seorang penjaga gawang yang mampu menjaga pertahanan dari Persela. Langgaran tapi ada Supardi. Berikan kepada Atep. Kembalikan kepada Supardi. Berikan kepada Atep. Berikan kepada Atep. Kim Jabri Kurniawan. Ya ampun. Jabret. Tanda. Ya ampun. Tendangan menghujam bumi. Tadi dilakukan. Kombinasi yang sangat cantik tadi antara 4 pemain Persib diakhiri dengan tendangan yang keras. Namun sayang penampilan Hoirul Huda masih sangat tangguh di bawah Mister Gawang Persela. Iya, kita lihat bagaimana dia menggaruk-garuk kepala tanda tidak percaya karena itu sudah berada di depan mata. Kita bisa